Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Lur Mancus. Aku mau bikin sambal iris Lur, sambal yang lagi viral ya. Aku kemarin lihat di TikTok. Aku mau coba praktekin. Ini ada tomat ya, aku pakai tomat 2 buah. Aku iris tipis-tipis kayak gini ya. Aku iris-iris. Pakai 2 siung bawang putih, aku iris-iris juga ya. Sama bawang merah, diiris-iris saja semuanya. Irisnya sesuai selera aja ya. Terus di sini ada cabai rawit ya. Pedasnya itu selera Anda aja. Kalau aku orangnya suka pedas banget, jadi pakai banyak cabai ya. Ini juga sama, diiris-iris kayak gini aja. Kita iris-iris. Kita iris semuanya ya guys. Sudah kita iris semuanya, aku mau tambahin terasi ya. Kita mau goreng dulu. Kita nyalakan apinya ya. Terus aku mau kasih minyak. Minyaknya udah panas, masukin semuanya. Kita tunggu semuanya ya. Terus kita aduk sampai semuanya matang ya Lur. Nggak usah dihaluskan, gini aja enak banget. Kemarin udah nyoba. Cocok buat anak kos ya, yang males ngulek. Aku mau tambahkan sedikit garam ya, karena terasinya udah asin. Terus sedikit kaldu, terserah kaldunya mau pakai apa ya. Kita aduk lagi sambil ditekan-tekan ini ya Lur. Aku mau tambahkan sedikit gula. Aku tambah gula pasir ya, kira setengah sendok teh. Terus kita aduk lagi. Kita tunggu sampai tempatnya hangat ya, Nah, kayak gini. Bentar lagi. Tomatnya udah hancur, cabenya juga udah harum, udah matang ini Lur. Nih kayak gini. Nah,
matang. Matikan apinya ya. Ini dia, sambalnya udah jadi lor. Praktis kan, gak usah diulek-ulek. Enak loh lor. Dimakan kayak gini aja udah enak loh. Pakai kemangi, karena aku suka kemangi ya. Terus dicocolin sama sambal deh. Selamat menikmati. Enak lor. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat.